Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pagi ini membahas transportasi Jakarta. Hal ini sesuai salah satu tugas prioritas Presiden Joko Widodo kepada Heru, yakni menangani kemacetan. Pembahasan antara PJ Gubernur DKI dengan Menhub seputar angkutan massal di dalamnya dibahas park and ride atau tempat parkir untuk penumpang angkutan massal. Soal park and ride, Pemprov DKI akan mulai membangunnya di stasiun kereta Tanah Abang dan stasiun Manggarai. Menhub mengusulkan penambahan fasilitas parkir vertikal, khususnya di Tanah Abang hingga Manggarai guna mengatasi masalah kemacetan. Menhub juga meminta seluruh pihak mensinkronkan angkutan massal Jakarta termasuk MRT yang kini masuk pada tahap 1 dan 2. Investor MRT ada 3 negara, Jepang, Korea, dan Inggris. Dalam kegiatan G20, Indonesia akan melakukan MOU dengan ketiga negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Sehingga apa yang tadi sampaikan, poin-poin akan kami eksekusi, Pak. Kita lanjuti. Yang pertama adalah park and ride. Ada beberapa yang bisa kita segera eksekusi dan juga terkait dengan tadi Manggarai.